Nah, gue lagi nutupin Mumu. Ya. Enggak, aku kasih ide tadi kan katanya kan Mumu tadi di segmen sebelumnya kan cerita kalau naik motor suka mangap dikit mulutnya. Iya. Jadi kalau kamu suka bonceng pacar kamu nggak naik motor? Iya, suka. Nah, nanti minta dia jangan pegang ini kamu. Terus? Mulut kamu. Jadi dia ngebantuin. Dia gitu, jadi coba-coba. Misalkan aku pacarnya. Iya, kamu, iya. Enggak, aku kamu ngapain duduk di aku? Ngadep sana gitu. Oh, iya. Naik motor ya. Gitu, gitu loh. Jadi ditutup gitu. Romantis juga ya. Kan jengkol atau apa sih? Romantis. Kemarin. Makanya kemarin baru bau sekarang ada foto. Yes. Coba aku mau kasih lihat ya. Ini foto pasangan yang sebentar lagi akan saya undang. Nih lihat. Aduh. She was shaking a little. The proposal was a little silly but perfect. Just like him. I said yes. Udah dilamar. Mumu, kamu tuh ngebayangin kalau kamu dilamar seperti gimana? Aku tuh ngebayangin, pokoknya aku mau dilamar di saat-saat aku tidak menduga kalau aku akan dilamar. Ya pasti semua orang begitu. Iya. Masa ngasih tahu? Tapi pengen di mana kayak? Oh, iya. Pengennya di mana? Di genteng, di sebelah knalpot motor, aku atau apa? Knalpot motor. Ya lagi jongkok dekat knalpot terus tiba-tiba kan enggak diduga lagi jongkok bersihin knalpot, mau kawin enggak sama aku gitu kan? Enggak diduga. Aku pengen di motor teh kayak tadi adegan tadi, terus tiba-tiba pas dia mau nutup bibir aku dia langsung nyumpelin pakai cincin. Enggak disumpelin. Kayak gini aja, tiba-tiba set. Will you marry me? Will you marry me? Ya bahaya dulu. Iya. Ini cewek aneh banget ya. Ya enggak iya, pokoknya dong. Unpredictable. Unpredictable. Okay. Pokoknya di gunung. Oh di gunung. Oh, oke. Okay. Di kawahnya ya Bu ya, di kawahnya tuh. Oh. Coba kita. Udah kita. Gak boleh ngebully Mumu. Ini bukan acara bully-bully. Di kawah ya. Bully Mary. Eh sorry. Sekarang aku pengen tahu aku tuh dilamarnya bagaimana ya. Kayaknya kalau di foto kan tadi lihat-lihat ke depan kan nggak mungkin Will you marry me, nggak mungkin gitu kan. Pasti itu kan setelahnya. Coba ada Monita Tahalea dan Bayu Risa. Selamat ya Monita. Selamat. Selamat datang. Thank you for coming. Silakan duduk. Baru dilamar. Jadi lamarannya tuh gimana? Bagaimana? He was shaking jadi gini. Will you marry me? Iya dong pasti deg-degan. Tapi di mana? Di mana dan bagaimana? Boleh. Sebenarnya di aku juga nggak mau kayak wah terlalu dramatis atau dibuat apa. Tapi kamu planningnya cukup lama nggak? Tapi planningnya cukup lama. Cukup lama, oke. Okay. Cukup lama gitu. Terus akhirnya ada kesempatan. Jadi kita makan-makan sama teman-teman gereja, terus kayaknya di sini aja nih gitu kan. Akhirnya kode-kodean, ada yang udah tahu juga gitu kode-kodean gitu. Begitu dia menghadap sana baru langsung buka. Oh jadi teman-temannya udah tahu semuanya, kamu udah itu langsung buka gitu. Terus kamu udah ngelihat gelagat dia akan melamar di hari itu atau sama sekali enggak? Ayo jujur pasti. Enggak ada sama sekali. Oh sama sekali enggak tahu? Enggak ada, malah sebelumnya lagi berantem. Oh, lagi pas mau pergi itu berantem. Jemputannya lama. Iya, lama. Biasanya nggak ada pikiran apa-apa. Gitu. Terus pas dilamar, pasang kayak kaget. Oh, gitu dia on his knees. On his knees. Oh, gitu. Kalau dari motor kagak bisa on his knees. Lo tau nggak on his knees itu dia berlutut gitu loh. Itu on his knees. Kalau lampu merah dia berlutut lo tinggalin kan tidak jadi. Kan susah ya. Gak usah dimuat kamar. Ini kamu mempersiapkan hari itu, ya? Did you rehearse the line? Did you rehearse the gesture juga? Pakai latihan atau gimana sih? Kamu kan shaking, berarti deg-degan banget kayak kan? Kayak rehearse kayak di kaca terus ngomong gitu enggak sih? Okay. Tapi semua kayak rehearse di sini. Oh, gitu. Oke. Okay. Ntar begini, ntar begini. Oke, okay, gitu. Tapi ya ternyata. Happy sih gitu, bukan kayak tegang gitu. Pertama kayak mau itu kayak tegang, aduh cheesy gak nih. Oh takutnya gitu kan. Takut cheesy, takut kayak... kalau ditolak apa gitu. Coba itu ada ketakutan ditolak gak sih? Tapi kalau pacaran udah yakin mah, you know that she's gonna say yes.
Belum tentu juga sih, di situ ya, kayak 80-20. Iya kan? 80 takut tolak. Enggak, dari amat ya. Tapi ada kepikiran, kok dia bilang no gimana ya? Ada kepikiran gitu? Oh, ada. Oh gitu ya? Udah persiapan kok larinya kemana. Udah exit ya? Udah survei restoran ya? Oke. Oh, udah suruh, udah pesen itu ya, taksi online. Pokoknya lo siap, tinggal pencet yes. Kalau gitu ya, gue udah bye gitu. Nah, soalnya kayak Dito waktu ngelamar Ayu gitu, ya kan, lo ada ketakutan ditolak gak sih? Kalau gue sih enggak sih. Emang udah yakin aja. Gila. Lo udah pede aja gitu? Udah pede. Gak ada 80-20 kayak takut 20%. Enggak, 100% yakin diterima. Harus yakin dulu kalau kita udah kendor tuh teh, udah apalagi 50-50 ya. Ya mendingan gak usah nembak dulu gitu. Oh gitu, gitu ya. Kalau Bayu kan 80-20, dia emang udah lebih kuat 80-nya. Kalau 50-50 mending gak usah. Iya, kalau 80-20 masih oke ya gitu ya. Terus pas dia bilang yes, itu rasanya merinding disco, lemes mau pingsan atau finally over? Sebenarnya ini sih, rasanya kayak, aduh gue mau ngapain ya abis ini ya gitu. Oh, udah ya, abis ini gue di lantai terus apa? Apa gue ngesot ya? Apa gue ngesot, tuangnya gitu ya. Dan cincinnya langsung cukup, itu juga yang paling... Kan kalau kasih cincin nanti kan, kalau kasih cincin kan lo juga kan ngukurnya mesti diem-diem atau apa gitu dong. Sebenernya dari jauh hari supaya dia gak curiga gitu. Tanya dia, cincinnya emang berapa gitu, tapi gak secara langsung gitu kan terlalu ketahuan. Iya. Lagi ada momen apa, gue lupa gitu. Terus nanya ukuran cincin gitu, oke. Dia bilang ukurannya 7. Oke, 7. Anak gue gak tahu ukuran cincin kayak gini. Iya bener. Begitu sampai ke tempat yang buat, 7. Belinya dong naik bajaj. Itu buat anak kecil katanya. Itu buat anak kecil. Aduh, 17 kali mas. Dia bilang 17 ya. Terus udah gitu, itu buat anak kecil. Enggak, itu benar kata dia. Yakin kan? Ya udah 7 bikin. Nah pas di situ mas pasangin, nyampenya di sini dong. Lah kamu kok bisa bilang 7? Kamu jadi aku pernah beli cincin di toko terus nomor 7 jadi tuh ukurannya tuh lain. Aku pernah beli cincin di toko dulu waktu aku SD. Di toko silver di Jogja dan itu 7. Iya, terus nomor 7 jadi kayak ternyata lain ukurannya. Ya Allah, jadi nyampenya di situ. Itu sampai 3 kali yang buat cincinnya ini yakin serius. Iya. Harus saya telepon polisi dulu ya, mas mau ngajak kalian anak kecil umur berapa gitu, untung dia gak gitu kan. Ternyata ukurannya 13 ya. Jauh banget ya Monita, dari 13 ke 7. Tapi waktu dia nanya ukuran aja, oh kalau aku mah udah, kalau kamu emang ukurannya berapa? Oh aku ukurannya segini dengan diamondnya segede gini, udah bisa langsung gitu. Kamu gak berpikir apa-apa? Berpikir, tapi kan udah lama banget aja kalau ditanya ukuran cincinnya. 7, awas ya kalau Pak, 7 gitu. Okay. Gitu. Gak ada salah. 13 ya nyampe 13, sini ya, akhirnya udah di altar ya. Cincinnya mana sih? Nanti masih di altar? Disimpen, ya. Oh lagi disimpen. Biasanya kalau cewek kan kemana-mana kelihatan gitu. Kenapa disimpen-simpen? Karena gak muat ter. Karena cuma bisa naik 8. Oke, coba ya. Aku pengen tahu nih, ini dua-duanya kan musik ya, dua-duanya musisi ya. Kalau misalnya bikin lagu ya, bikin lagu bareng ya, dengan kata-kata yang sudah kita siapkan, ini kata-kata lagunya karena kalian penyanyi. Enggak, kalian lagi penuh cinta nih sekarang, jadi lagunya juga harus lagu penuh cinta, oke? Nah, coba ya kita. Oke, baiklah. Ya, boleh bareng... aku kasih lihat, harus dirangkai jadi satu lirik ya. Okay. Boleh kasih musik yang mesra ya, gendang mesra itu gimana? Oh my God. Oh. You feel love? You feel love? Yes. You feel love? Oh yeah, I feel love forever. Oh my God, mesra. Okay, go. Bebas. Bebas. Ini jadi lagu ya? Ayo dong, lama banget. Aku bebas. Kemanapun ku pergi, pakaianku sekarang walaupun coklat, hitam, putih, merah, tapi ku mulai. Oke. Ada lampu menyinari kita berdua di sarasehat.
tapi dulu ku takut melamarmu. Tapi ku sudah berani melamarmu. Ku tak mau ada di acara komedi, karena ku mau ada hanya di sini. Oh my God, aku love, aku love. Oke, mau nyata nih, habis ini jangan kemana-mana. Ada Monica dan Bayu.